Kabupaten Saburai Jua merupakan daerah otonom yang baru terbentuk tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tanggal 26 November tahun 2008, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Kabupaten Saburai Jua merupakan kabupaten yang kedua satu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Saburai Jua beriklim kering, dan menurut LR Alderman bertipe D4 dan E4. Dengan kondisi iklim seperti ini, maka musim hujan sangat pendek, yaitu 14-69 hari hujan. Musim kemarau di kabupaten ini berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan yang pendek itu hanya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. SMA Negeri 1 Sabu Barat merupakan SMA Negeri pertama di Kabupaten Saburai Jua. SMA Negeri 1 Sabu Barat berdiri sejak tanggal 16 Juli 1984. Terletak di Jalan Tulai Kadoka Madake, Desa Lediana, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua. Sejak berdiri dari tahun 1984, sudah terjadi beberapa kali pergantian kepala sekolah, yaitu dimulai dari kepala sekolah persiapan periode 1984 Bapak Kaleb Kanalomi sampai dengan sekarang periode September 2017 PLT kepala sekolah Bapak Melkianus Adrianus Besi Sarjana Pendidikan dengan dibantu oleh 4 orang wakil kepala sekolah, yaitu 1 Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Bapak Gabriel Kue Ain Sarjana Pendidikan, 2 Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana Bapak Ivan Sefrianus Rangga Sarjana Pendidikan, 3 Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Bapak Oktavianus Koromega Sarjana Pendidikan, 4 Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Kemasyarakatan Ibu Harakore Sarjana Pendidikan, dan juga dibantu oleh pegawai tata usaha dalam hal surat menyurat dan administrasi. SMA Negeri 1 Sabu Barat memiliki visi dan misi. Visi yaitu terwujudnya SMA Negeri 1 Sabu Barat yang bermartabat dan cantik. Cantik memiliki arti cerdas, aman dan nyaman, takwa, inovatif dan kreatif. Misi patuh, memberdayakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar yang ditetapkan. 2. Menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, budaya kerja, budaya cinta lingkungan, dan budaya malu. 3. Menumbuhkan penghayatan terhadap seni dan budaya daerah sehingga menjadi salah satu sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat. 4. Menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang pengembangan profesionalisme. 5. Memberdayakan seluruh komponen sekolah demi mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam mengembangkan potensi minat peserta didik secara optimal. SMA Negeri 1 Sabu Barat yang berdiri tahun 1984 merupakan sekolah pertama negeri menengah atas yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Tahun 2017, SMA Negeri 1 Sabu Barat memasuki usia yang ke-33 tahun. Dalam perjalanan waktu 33 tahun ini banyak hal yang telah dilakukan, pergantian pimpinan dalam rangka mewujudkan dan mencapai visi daripada sekolah ini. Di tahun 2017 ini juga, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk SMA Negeri 1 Sabu Barat sebagai sekolah rujukan untuk tingkat SMA di Kabupaten Saburai Jua. Hal tersebut ternyata merangsang, memacu dan memicu para guru, siswa untuk berkreasi, menampilkan segala karya-karya inovasi mereka demi kemajuan sekolah ini. Sekolah ini melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan di lingkungan intern sekolah maupun yang melibatkan sekolah-sekolah imbas yang ada di Kabupaten Saburai Jua.
Oleh karena itu, selainnya lah pada kesempatan ini SMA Negeri 1 Sabu Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena dengan pemberian bantuan sebagai sekolah rujukan ini, tentunya SMA Negeri 1 Sabu Barat makin hari makin maju dalam berbagai aspek. SMA Negeri 1 Sabu Barat dalam proses belajar mengajarnya menggunakan dua kurikulum, yaitu kursus 2013 yang dilaksanakan di kelas 10 dan kelas 11, sedangkan kurikulum KTSP dilaksanakan di kelas 12 dengan jumlah siswa-siswi sebanyak 895 orang. SMA Negeri 1 Sabu Barat memiliki sarana-prasarana penunjang seperti ruang kelas yang terdiri atas 30 rombongan belajar, didukung dengan sarana penunjang lainnya seperti laboratorium komputer yang biasa digunakan oleh siswa-siswi dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Laboratorium IPA, laboratorium bahasa, ruang bimbingan konseling, perpustakaan sekolah, ruang kepala sekolah, ruang wakasek, dan ruang guru. SMA Negeri 1 Sabu Barat memiliki tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 70 orang, yang terdiri dari guru PNS sebanyak 26 orang, pegawai PNS sebanyak 4 orang, guru kontrak sebanyak 14 orang, pegawai kontrak sebanyak 3 orang, guru honorer sebanyak 15 orang, dan pegawai honorer sebanyak 8 orang. Pada saat-saat tertentu juga, SMA Negeri 1 Sabu Barat biasanya mendatangkan pengajar asing untuk mengajarkan mata pelajaran keterampilan bahasa asing. Dalam hal ini yang dipilih oleh siswa-siswi yaitu bahasa Inggris pariwisata. Seperti beberapa waktu yang lalu menghadirkan Mr. David dan Mr. Jim, pengajar dari Australia. SMA Negeri 1 Sabu Barat ini merupakan sekolah contoh di Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini menurut saya karena fasilitas di sekolah ini tersedia semuanya. Mulai dari perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Soal keadaan siswa atau peserta didik di sekolah ini, secara akademik maupun non-akademik, cukup berprestasi, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Hal ini boleh dilihat dari sejumlah piala atau medali yang terpampang di depan sekolah kami. Situasi belajar mengajar di sekolah ini berjalan dengan baik, oleh karena untuk semua mata pelajaran tersedia gurunya. Jadi tidak ada mata pelajaran yang tidak ada guru. Sehingga setiap pembelajaran di sekolah ini berjalan dengan baik. Soal kedisiplinan, menurut kami, kesadaran akan disiplin siswa maupun guru di sekolah ini sudah cukup tinggi. Sehingga kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler berjalan dengan lancar. Alumni SMA Negeri 1 Sabu Barat banyak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dalam dunia kerja, ada yang bekerja di sektor swasta dan pemerintahan. Bahkan ada juga yang kembali mengabdi di lembaga ini. Untuk mendukung, mengasah, mengembangkan bakat dan minat setiap siswa-siswi, di SMA Negeri 1 Sabu Barat diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti, yaitu drum band, seni bela diri, pramuka, voli, takro, dan futsal. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sabu Barat, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya piala dan piagam penghargaan yang dipajang di ruang masuk kantor yang menunjukkan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sabu Barat.
Rangkaian kegiatan siswa tersebut merupakan upaya agar siswa-siswi tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, tetapi juga didukung oleh kemampuan non-akademik. Sehingga lulusan SMA Negeri 1 Samubara nantinya dapat bersaing dengan lulusan dari sekolah lainnya. Hal ini sejalan dengan nafas kurikulum 2013, yaitu menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan berprestasi. Berbicara tentang kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK di SMA Negeri 1 Samubara sudah dilaksanakan sejak awal sekolah ini berdiri, yaitu dikenal dengan istilah 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini sudah membudaya dan menjadi kebiasaan kami di SMA Negeri 1 Samubara. Harmonisasi dan toleransi antar warga sekolah dengan masyarakat luar sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan pembersihan lingkungan sekitar, tempat-tempat umum dan tempat ibadah seperti masjid dan gereja, baik gereja Protestan maupun gereja Katolik, oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Samubara pada saat kegiatan Jumat Bersih sebagai program rutin dari sekolah. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Samubara karena SMA Negeri 1 Samubara merupakan sekolah terfavorit yang ada di Kabupaten Saburejua dan juga kedisiplinannya sangat baik. Saya bangga karena saya terpilih untuk masuk di sekolah ini dari sekian banyak orang yang berlomba-lomba untuk bersekolah di sini. Harapan saya, semoga SMA Negeri 1 Samubara menjadi yang lebih baik lagi dan selalu menjadi yang terfavorit. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Samubara karena SMA Negeri 1 Samubara merupakan sekolah terelit di Kabupaten Saburejua. Faktor lain yang membuat saya bersekolah di tempat ini yaitu jarak antara rumah saya dan sekolah sangatlah dekat, serta penerapan tata tertib di SMA Negeri 1 Samubara sangatlah baik. Selain itu, ditunjang dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menambah wawasan saya sebagai pelajar. Saya sangat senang bersekolah di SMA Negeri 1 Samubara karena hubungan kekeluargaan di SMA Negeri 1 Samubara sangatlah erat, baik itu siswa dengan guru, maupun guru dengan guru. Harapan saya, SMA Negeri 1 Samubara dapat menciptakan dan mendidik generasi berikutnya yang cantik, cerdas, aman, nyaman, takwa, inovatif, dan kreatif. Saya memilih masuk ke SMA Negeri 1 Samubara karena orang tua saya menginginkan saya untuk bersekolah di sini. Dan ditunjang pada waktu itu belum ada sekolah di daerah saya, makanya saya bersekolah di SMA Negeri 1 Samubara. Selain itu, saya juga termotivasi oleh kakak-kakak saya karena banyak yang sukses setelah tamat dari SMA Negeri 1 Samubara. Berbicara tentang kegiatan literasi di SMA Negeri 1 Samubara, sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2013, sejak kegiatan literasi daerah kepulauan yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan SMA Negeri 1 Samubara menjadi sekolah contoh literasi untuk SMA di Kabupaten Saburejua. Bukan hanya kegiatan literasi baca dan tulis saja, tetapi juga berupa tagihan kepada siswa-siswi. Dan hasil tagihan itu disortir oleh tim editing, dalam hal ini guru bahasa Indonesia. Tulisan yang baik dari siswa-siswi tersebut dipajang pada mading semansa agar dibaca oleh seluruh warga sekolah ataupun tamu yang datang berkunjung di SMA Negeri 1 Samubara. Literasi budaya pun sudah menjadi kegiatan tetap di SMA Negeri 1 Samubara. Hal ini ditandai dengan kegiatan pensi yang biasa dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober atau tanggal 10 November, di mana pada tanggal-tanggal tersebut ditampilkan pementasan drama, teater, puisi, atraksi budaya oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Samubara yang semuanya itu mengangkat tema kedaerahan, yaitu daerah kami, Saburejua. Hal ini merupakan bagian dari pelestarian budaya yang ada di daerah kami, Kabupaten Saburejua, dan sebagai implikasi dari literasi budaya di lingkungan sekolah semakin menguatkan karakter siswa untuk mencintai budaya. Marilah pilih
1 Sabu Barat ditunjuk sebagai sekolah rujukan tahun 2017 dengan moto siap berbagi, ikhlas memberi, maju bersama, hebat semua. Adapun program dari pelaksanaan sekolah rujukan tersebut yaitu A. Peningkatan mutu pendidikan melalui in-house training atau IHT dalam upaya pemenuhan dan peningkatan 8 standar nasional pendidikan atau SNP. 1. Pengembangan RPP berbasis keterampilan 4C abad 21. 2. Pengembangan penilaian berbasis TIK. 3. Pengembangan pembelajaran dan penilaian MOOC. 4. Penyusunan naskah dan aplikasi e-modul. 5. Pembuatan video pembelajaran. B. Implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. 2. Pelaksanaan pengembangan muatan lokal. 3. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan. 4. Pemantapan literasi SMA. C. Program unggulan. 1. Pembinaan prestasi pengetahuan. 2. Pembinaan olahraga berprestasi dalam hal ini takraw. 3. Pembinaan olahraga bola voli dan futsal. 4. Pembinaan seni suara dan seni peran. Dalam hal ini dapat dilihat dalam trailer film Waratada. The culture of pastime sometimes should not be believed. The authority or only just become something which is lost. Classic entertainment, but not for today or tomorrow. For one reason only, it should be allowed in the past because the world now is changed. The memory of yesterday is already gone. Already many roses have faded touched by a bloody hand. While remembering human fate, man, you are God. Women only roses. Is this something embracing or become cursed? Indeed, it is ironic that the spilling of blood has been the answer. Season of life. But I have many weaknesses. You don't care about all of that? I don't care about that. Seperti kata Abigail Adams, seorang pengkhotbah dunia tentang pendidikan,
pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Hal itulah yang diharapkan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Sabu Barat. Anak-anak dari negeri Rai Due dan Donahu, dari salah satu kabupaten penghasil garam terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini dari kami anak-anak negeri Kabupaten Saburai Jua, dari Saburai Jua dan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Nothing is impossible, anything can happen as long as we believe. Ki Hajar! Yes! Ki Hajar! Yes! Ki Hajar! Sukses! Sukses!